Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton dan pendengar terkena singkong? Oke, malam ini di Taiwan sangat dingin ya. Cuaca di Taiwan sangat dingin dan suhu terakhir itu sekitar 15 derajat Celcius ya. Dan apa di luar sedikit gerimis dan hujan gitu, jadi semakin dingin. Oke, untuk pesan-pesan untuk teman-teman ke semua, baik yang di Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Jepang, maupun di Kanada, yang ada musim dingin dan musim panas. Jaga kesehatan baik-baik, dan perbanyak minum air putih hangat, oke? Minum air putih hangat. Dan pakaian itu juga, pakai yang tebal sedikit, yang hangat gitu. Jangan masa itu jangan coba-coba pakai baju yang biasa-biasa gitu. Alangkah baiknya kita tuh mencegah daripada mengobati. Oke, tetap jaga kesehatan. Oh ya, kalau malam jangan lupa ya sebelum tidur seluruh badan diolesi dengan body lotion dan jangan lupa pakai kaos kaki. Kaos kaki yang sedikit tebal dan kalau nggak ada selimut musim dingin atau selimut hangat, kita kalau tidur lebih baik pakai jaket. Pakai juga seperti aku pakai jaket. Lebih baik, lebih nyaman dan lebih enak kalau tidur ya, lebih hangat itu. Jadi badan itu enggak mudah masuk angin. Kalau keluar-keluar juga gitu, pakai sepatu, pakai celana panjang, pakai jaket yang hangat ya. Lepas itu tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih hangat. Siapkan fresh care atau minyak kayu putih ya, buat jaga-jaga kita kalau sedikit kerasa, kalau hidung terasa mau sumbat gitu, cepat-cepat kita hirup minyak kayu putih biar apa, biar lega gitu ya. Karena apa, sekarang tuh kayaknya sih perkiraan cuaca di tahun ini musim dingin tuh kayaknya tuh lebih dingin daripada kemarin-kemarin, kan nggak terlalu dingin, tapi kalau yang tahun ini lebih dingin dari tahun kemarin. Jadi aku pesan untuk semua teman-temanku, jaga kesehatan baik-baik, perbanyak minum air putih hangat atau air putih panas, dan istirahat yang cukup, kurangi main HP. Waktu yang istirahat karena musim dingin ya guys. Soalnya itu musim dingin tuh ramai sekali demam gitu, ramai sekali seperti demam, batuk, pilek gitu. Oke, jangan lupa ya kalau tidur pakai. Kalau tidak ada selimut hangat atau selimut yang tebal, pakai jaket yang hangat dan jangan lupa pakai kaos kaki. Kalau teman yang ada di Taiwan ya, kalau nggak punya jaket atau kalau nggak punya jaket atau apa gitu, kalian bisa komen di kolom komentar channel aku atau bisa DM di Instagram aku, siapa tahu nanti aku bisa bantu. Soalnya aku tuh banyak apa punya jaket lebih gitu gak kepakai, dan kebetulan tahun depan aku mau pulang, jadi sayang kan kalau nanti kebuang-buang gitu. Siapa tahu ada yang mau, siapa tahu teman-teman ada yang mau. Oke, tapi yang di Taiwan ya. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita anak singkong. Tetap ya jaga kesehatan itu nomor satu. Ini musim dingin ya, perbanyak minum air putih hangat. Oke, jaga kesehatan, tidur yang cukup. Ingat pakai kaos kaki, pakai jaket kalau tidur ya, biar badan tuh hangat gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa ya like, comment, share, and subscribe cerita singkong. Oke. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Bye.